Ya guys, hari ini kembali lagi guys di vlog Eleven Turn. Nah, kita sekarang hari ini ada special things di SMS Motorsport ya guys ya. SMS ini katanya top sih, katanya Indonesia tuh, tapi gak tau lagi. Let's go. Ya ini guys orangnya. Hai Oratore. Ini orangnya guys. Ini guys ya, yang mana sih Devil ya guys. Gubu. Mana sih BBK kan Gubu? Ini ya BBK-nya ya. Ini waduh, benar-benar. Koko. Hah? IG-nya apa Koko? Indonesia Tuner. Oke. Paling estimasi kayak gini berapa hari ya Koko? 2 hari. Soalnya beda sendiri ya. Iya, beda sendiri, ada beda. Rekornya panjang. Waduh, oke Koko. Koko Kevin, aku mau tanya Koko Kevin. Apa? Ini rotornya siapa? Rotornya rotormu toh. Kok beda sendiri kok, ini kok kayak beda-beda gini kok. Ini kena ion kok, supaya gak karatan. Apa? Supaya apa? Supaya gak karatan. Oh. Ini berapa mili ya gue ya? 24. Ini 34? Iya. Kok diameternya? 55. 55. Mana brake pads-nya? Besar ya gue ya? Ini modelnya kok beda sendiri apa nih gue? Ini merek apa nih? Tipe apa? Brembo BM6. BM6. Iya. Ada lagi nggak beberapa barang ini? Nggak ada sementara. Sementara nggak ada. Sementara nggak. Tapi Sun masih bisa banyak kan? Sun bisa. Tapi masih lama banget. Ya? Masih lama. Pin, kenapa kok disarankan ke SMS Motorsport? Ini langganan. Langganannya Indonesia Tuner ya? Iya. Waduh. Masa-masa BB kan di sini. Kok? Aku kan menyaku model apa? Apa rotornya itu? Model slot. Kalau drill itu kayak apa drill? Drill. Yang mana? mana? Oh. Wah, dicampur ya nggak drill slot gitu? Drill itu ya ini. Gimana kok hari kedua? Ya apa? Pusing. Kenapa? Pelat nabrak. Apa yang nabrak? Pelatnya nabrak. Aduh. Pertama kali jadi kayak trial and error ya? Iya, trial error. Pertama BM6. Berapa ya? Pasti. Harusnya yang pakai Innova enggak ada. Enggak pernah lihat sih selama ini. Yang Innova lo ya. Jadi gara-gara terlalu besar kalipernya ya? Kalipernya terlalu besar. Sedangnya sama sih sama GT6. Cuma velgnya aja. Velgnya soalnya Taiwan. Velg Taiwan sama apa? Bagian dalamnya tuh face-nya ya, guys. Mengkerut. Face-nya mengkerut. Jadi ini contohnya ya, guys. Itu dalamnya. Nah, itu lihat di Taiwan tuh kayak dari sini tuh mengecil gitu ke dalam situ. Mengecil, tapi yang ini enggak tahu punyanya Koroni jadi kayak bisa lurus gitu. Tapi masih belum tentu juga bisa masuk. Soalnya ribet lah. Ribet nggak tuh? Lumayan ribet. Pusing nggak? Lumayan. Aku sampai nggak bisa tidur loh. Satu. Ya, dibuat bisa tidur? Nggak bisa. Butuh cewek dong. Butuh cewek. Di hari ketiga gimana? Kok Kevin? Tolong jelasin dulu. Gimana? Apa yang kau bawa? Masalah apa? Masalah. Mas remnya kenapa? Kok bisa kayak gini? Isi 25 katanya. 25.1 ya. Kok memang ya dulu pakai 25.1 sih. Ya, hasilnya rusak. Sekarang hanya apa sekarang? Coba kasih tahu kok Kevin. Yang biasa aja ya cukup ya. Iya, ATE. Yang ATE. 4. Ini berapa ini? 260 sudah cukup lah. Dulu sampai berapa dulu? 500-an ya. Aduh, Koko Kevin. Okay. Ya, apa? Buktinya mana? Kalau rusak. Satu orang ini. Orangnya mana, Bu? Orang ini, Cek, istirahat. Hilang. Habis makan sama bos yang punya BBK, yang punya semua. Ini anaknya kayak putol mukanya ya guys. Jadi habis ini kita kembali lagi ke SMS Motor, kita cek lagi ya gue ya. Ya guys, hari kelima pasang BBK sama Koko Kevin. Gimana kok bisa kok hari kelima gini kok? Ceritanya gimana kok? Ya ada masalah dari master rem. Terus apa lagi kok? Tolong jelasin. Dari master rem. Velg nabrak. Habis itu?
itu apa lagi? Ngata sih itu. Tapi hari ini gimana? Menurut mau Anda bisa? Selesai. Bisa masih pasti. Selesai, iya. Pasti kan? Pasti selesai. Itu siapa itu? Atau Scarlett sekarang. Scarlett. Dia, dia ngapain kesini ya, Pak? Ngambil rotormu. Oh, iya, iya. Rotor Porsche ya? Porsche. 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 Halo, 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 Scarlett. Halo, halo. Halo, ngapain kesini? Ngambil, anu, disbik lamanya, Devil. Oh, iya, iya, iya. Jadi Gogo Scarlett habis beli disc brake yang keriting ya kelihatannya. Iya. Rasanya kena scam mana ini? Kurangi lah. 5,5 lah. Hah? 5,5 lah. Ya wis lah kasihan ya wis lah ya wis lah. Ya, ya, ya. Boleh ya, deal ya. 5,5 ya. Yes. Ya, ya. Jadi baik enggak menurutmu Devil? Baik, baik. Baik, baik toh? Ya. Eh kamu bobo di mana tadi? Enggak tahu, Mas. Masih belum tahu. Belum tahu. Oke, yes lah Devil. Sakno. Tak sini 5,5. Oh iya. Makan. Tungguan lah ya. Beneran, beneran. Tungguan. Beneran. Jadi kita tinggal dulu makan di Ricis. Karena orang ini tajak awe enggak mau lagi. Kenapa ya? 3 hari berturut-turut makan awe. Ada guest baru nih. Aduh. Scarlett. Oh, Rex. Tadi kan. Ya, maksudnya yang baru ikut-ikut kita BBK gitu ya, loh, ya toh. Ini orang buta. Memang bangsat nih orang. Dia sudah selesai makan dengan Scarlett dan orang buta ini. Jujur aja ya, saya nyesel beli di kamu. Kenapa? Gimana aku? Gimana? Hah? Gimana aku? Capek. Sudah selesai mobilnya. Apa? Sudah selesai mobilnya. Berapa lama? Hampir 1 minggu. 1 minggu? Lumayan kayak gitu sih. SMS motor Devil sudah selesaikan. Ini Gogo Kevin? Enggak tahu aku. Belinya di Gogo Kevin? Halo. Thank you Gogo Kevin. Thank you Pak Min. Sudah di tangani sendiri sama Pak Min. Ya Pak ya? Ini Bapak gimana ya? Cepat. Tapi keren enggak Pak Min? Ya, keren. Keren. Beda. Beda. Ya nanti semua orang ya sing mau SMS ya, ya guys ya. SMS. Api top.